Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ummatan Muhammadin bi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, subhanallah, indah rasanya kalau hidup ini selalu mensyukuri nikmatnya Allah, sehingga aktivitas demi aktivitas kita niati dalam rangka taqarruban, ta'abud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan semuanya menjadi indah dan baik. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga besok kita selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah saudaraku, tak terasa Ramadan semakin meninggalkan kita. Tinggal hitungan hari. Dan kita harus mampu menyambut Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Saudaraku, belum tentu tahun depan kita masih diberikan kesempatan lagi untuk ketemu dengan Ramadan. Meskipun kondisi kita sehat, badan kita sehat, kita tidak punya bibit penyakit apapun, tapi ternyata saudaraku, kita tidak akan diberitahu oleh Allah. Kita bisa melihat menjelang Ramadan, di akhir Ramadan, banyak yang terkena musibah, kecelakaan, kematian dan sebagainya. Dan itu merupakan pelajaran buat kita. Sehingga semakin kita ditinggalkan dengan Ramadan, justru ibadah kita semakin meningkat, semakin meningkat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Iltamisu Lailatul Qadri fil ashri al awakhir." Cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang menjelaskan di hari-hari yang ganjil. Saudaraku, satu minggu itu ada hari yang dimuliakan Allah. Namanya Sayyidul Ayyam yang disebut dengan hari Jumat. Satu tahun ada satu bulan yang disebut bulan yang dimuliakan Allah. Namanya bulan Ramadan. Satu bulan Ramadan ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar, malam yang paling indah, malam yang penuh berkah untuk kita ibadah. Subhanallah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadr, disejarahkan karena umatnya Rasulullah ini cuma pendek-pendek, berkisar 63 naik sedikit, atau bahkan belum ada 63 sudah dipanggil Allah. Maka bagaimana kita akan mengimbangi ibadahnya orang-orang yang dulu, yang usianya sampai 200 tahun, 250 tahun. Kita paling banter itu seperti Rasul. Seandainya di atas 63 sampai 80 itu bonus. Bagaimana kita akan beribadah selama 1000 bulan? Tidak mampu. Maka dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan kemuliaan Allah, dengan kemurahan Allah, di bulan Ramadan ada malam-malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pasti kita akan ingin menemukan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana tanda-tanda orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Semakin dia ditinggalkan Ramadan,
semakin giat ibadahnya, semakin rajin sholatnya, semakin tekun baca Qur'annya, semakin banyak sedekahnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku, para pemirsa TATV dimanapun berada, sudah siapkah kita untuk ditinggalkan Ramadan? Bumi, langit, semuanya menangis. Pohon menangis, binatang menangis ketika akan ditinggal Ramadan. Sedang kita kadang-kadang tersenyum karena Ramadan hampir selesai. Kembali seperti semula. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, marilah kita kembali makmurkan masjid. Quran semakin kita darus. Kita banyak sedekahnya di akhir Ramadan. Kita santuni mereka yang anak-anak yatim, fakir miskin. Sehingga keluar dari Ramadan benar-benar kita merupakan orang yang takwa. Benar-benar orang yang dekat sama Allah. Benar-benar orang yang diridai Allah. La'allakum, predikat yang tertinggi adalah la'allakum tatakun. Dan semoga kita dapat malam yang penuh keberkahan itu. Malam Lailatul Qadar dengan semangat ibadahnya. Itulah saudaraku. Subhanallah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Dan kita diberikan keberkahan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.